merengek-rengek kepada polisi agar sepeda motor miliknya yang diduga digunakan dalam aksi balapan liar di kawasan Pasir Koja, Kota Bandung, tak dibawa ke Mapolsek Astana Anyar. Namun upaya pemuda itu sia-sia. Petugas tak menggubrisnya. Sepeda motor miliknya diangkut ke atas mobil petugas. Pemuda tadi adalah salah satu dari 10 orang yang diduga sebagai joki dalam aksi balap motor liar yang tertangkap aparat saat menggerebeknya sedang saling membetot gas dan memacu mesin motornya secepat mungkin. Penangkapan para joki balap liar yang telah meresahkan warga dan pengguna jalan itu hingga ke perkampungan warga setempat karena para joki kabur ke arah sini. Dalam penggerebekan balap motor liar ini, polisi menggaruk setidaknya 4 unit sepeda motor karena tak memiliki SIM, STNK, dan tak mengenakan helm.